Oh, ini teh. Kayaknya ada masa depan aku sama kamu. Ya, kau satu yang sabunnya. Sayang kau tak perlu curiga. Sayang yang cuma sama si setia. Anta syamsun ataba. Latihan maning, latihan maning. Mana ya? Teh, ini enggak ada orangnya, Teh. Enggak ada. Ada. Mau sini. Latihan maning, latihan. Cewek sendirian aja, jomblo. Sampaikan bang. Hasrat suci kepadamu Dewiku. Wow. Dengarkanlah kesungguhan ini bang. Aduh, gak enak banget. Lagi sakit tenggorokan. Iya, aku lagi batuk dikit, Teh. Emang kenapa, Teh? Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa kan enggak ganggu tetenya? Enggak. Enggak. Santai ya, Teh. Aduh. Aku tuh soalnya lagi latihan, Teh, buat lomba. Lomba di mana? Indonesian Odol, Teh. Odol apa ya? Indonesian Odol. Pepsodent apa Cipta? Oh, iya. Idol apa Odol? Odol Cipta Den. Indonesian Idol, bener kata Teteh. Iya, iya itu Teteh. Aku mau latihan lagi ya, Teh. Iya, boleh. Aku ingin mempersunting celeng di samping. Untuk yang pertama dan terakhir. Kok Teteh ketawa sih? Gak sih, emang lucu aja. Soalnya lucu. Iya, aku kan lucu kayak boneka. Boneka santet. Kok buaya aja sih? Aku bukan buaya, Teteh, aku kadal. Iya, ya, tahu kan kadal. Kadal darat ya? Dua-duanya. Biar bisa dua alam gitu. Aku jadi gak fokus nih latihan. Aku nyanyi lagi. Oh ya, ganti aja lagunya. Lagunya ini. Pada hari Minggu ku turut ayah kemana. Naik delman istiqomah ku duduk di mana. Ku duduk samping cewek yang sedang menjomblo. Iya. Cewek jomblo sendirian aja. Lagi ditinggalin. Oh. Sabar ya, Teh, jangan sedih tetehnya. Aduh, kok dia ditutup? Udah biasa juga sih. Udah biasa ya? Kasian banget. Berarti aku di sini menghibur tetehnya? Menghibur banget. Menghibur banget ya? Aku bagus kan suaranya? Bagus. Iya, kata orang-orang juga aku suaranya bagus, Teh. Bagus banget. Bagus banget kan? Iya. Iya dong. Kata mama aku bagus suaranya, makanya aku didaftarin untuk ikut audisi. Gitu. Semangat ya. Semangat. Makasih Teteh, semangatnya. Aku nyanyi lagi ya, Teh. Ganti lagunya. Adik Koli, oh ya, gobel.
enggak enak banget. Oh, itu dapet nemu? Dapet nemu tadi barusan. Bandesen sih ini bukan gitar aku, jadi enggak enak. Enggak klop banget ini suaranya, ih. Enggak suka gelai. Ceknya ketawa terus. Aku lagi latihan sini. Mana gerah lagi. Gerah banget. Kayak bau ini ati kebakar ya. Kebakar karena apa ya? Karena apa ya? Katanya ditinggalin. Iya sih. Oh lagi panas ya? Ini ditambah panas teh. Udah gak bisa diitin lagi. Sudah oh, panas banget. Aduh. Kok curhat ya tetehnya. Aku lagi ya. Teteh, santai aja tetehnya ya. Iya. Hah. Kenapa ini suaranya kayak gini banget? Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Padamu Dewiku, dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau kalahkan. Satu keyakinan hatiku ini, kamulah yang terbaik untukku. Masa sih? Yang bener TTI. Jangan bikin aku GR. Emang iya ya? Aku ngobrolnya jauh banget sama TTI ya? Gabung aja. Harusnya kesini aku. Gak apa-apa emang. Serius Teteh sendirian? Iya, enggak apa-apa. Makasih Teteh baik banget ya. Aku enggak apa-apa di sini ya. Iya, enggak apa-apa. Iya, daripada Tetehnya sendirian mending aku hibur ya. Iya, boleh. Kenapa Teteh sendirian aja? Saya habis ditinggal sih sama cowok saya. Ya Allah. Sembang. Aduh, apa itu? Serius Teteh? Habis tinggal? Iya. Abis tinggal main apa gimana? Ditinggal tidur sih. Oh, ditinggal tidur. Biasanya cowok kalau tidur tuh enggak ingat waktu kan. Oh, gitu. Emang iya, ih. Aku enggak. Iya, biasanya sih kebanyakan sih. Oh, iya teh biar kita ngobrolnya enak, Teteh. Aku kenalan dulu sama Tetehnya siapa. Nama aku Meta. Meta. Nama panjangnya Teteh. Reska Merta. Reska Merta. Iya. Reska Merta. Reska Merta. Res Res Reska Merta. Amerta. Oh, ada Amertanya gitu. Iya, ada Amernya. Reska Merta. Soalnya aku harus apal deh. Kenapa tuh? Buat ijab kabul nanti. Orang terus nih? Iya. Terus nih deket dong dari sini? Iya dong. Pantesan. Emang gak sama temennya gitu Teteh? Temen-temennya lagi pada sibuk sendiri. Oh sih. Lagi sibuk sendiri. Iya. Mau me time aja biar. Oh me time. Iya. Tetehnya juga sibuk sendiri ya? Enggak sih. Enggak sih kan sekarang berdua kan ya? Oh. Tapi kalau Tetehnya kayak Diha ya? Apa? Kayak Diha. Kenapa tuh? Dihalalin aja. Modus. Kayak langsung meleleh gitu sih oh, hatinya. Kayak keju dipanasin gitu ya. Mozzarella enak kayaknya. Teh aku punya lagu teh. Aku mau nyanyi lagi boleh gak? Boleh.
Tapi ini lagunya aku solawatan deh. Tahu solawatan teteh? Tahu. Muslim kan teteh? Iya muslim. Aku mau solawatan ya teh, nggak apa-apa? Boleh. Aku coba. Tanya barangkali tahu boleh ikutan teteh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat. Amin. Tetehnya dapat jodoh yang baik juga. Amin. Tetehnya nikah belum sih? Belum sih. Oh, belum. Berarti kesibukannya apa nih? Jualan sih. Jualan online gitu. Iya. Bagus dong. Buat nama-nama jajan aja. Iya, bagus. Iya, harus pemuda zaman sekarang harus kreatif ya, Teh. Iya.
kalau nggak bisa cari duit sendiri, masa mau minta sama orang tua? Iya, masa mau minta sama orang tua terus itu? Malu kan udah gede. Berarti tetenya udah belum nikah? Belum. Ya udah kapan? Besok nggak apa-apa sih. Tetenya barangkali mau request lagu gitu yang lagu teteh yang suka. Lagu apa? Lagu apa? Tetenya bisa nyanyi? Enggak sih, aku nggak bisa. Masa? Iya. Lagu bisa, apa teteh? Cuman kayaknya kayak lebih merusak dunia nantinya. Jangan, kayaknya nggak usah nyanyi lagi sih. Apa teteh? Mau lagu apa teteh? Apa aja deh. Apa aja? Iya. Ini lagu Seventeen tau nggak? Yang apa? Sumpah ku mencintaimu. Iya, boleh. Boleh. Aku coba refnya teteh. Sumpah ku mencintaimu. Hah? Kenapa tuh? Enggak apa-apa. Oke, aku lanjut itu. Iya, lanjut. Sumpah ku mencintaimu. Sungguh ku gila karenamu. Sumpah mati hatiku untukmu. Tak ada yang lain. Mati rasaku tanpamu. Henti nafasku karenamu. Sumpah mati aku cinta. Menyesal tiada guna kalau kau suding dia. Sio percuma walau berat terima. Kenapa teh? Tempat mana sih tempat? Tempat apa? Ini kejunya udah mulai. Mozzarella. Kejunya udah meleleh. Mozzarella enak nih. Keju sama mozzarella beda emang teh? Sama sih, oh, cuma aja. Beda aja. Beda nama? Iya, beda nama. Teh, teteh di matanya ada apanya sih? Ada apa ya? Coba aku rasakan dulu. Oh, ini teh. Kayaknya ada masa depan aku sama kamu deh. Aku satu yang sabunnya. Sayang kau tak perlu curiga. Sayang yang cuma sama si setia. Saya janji tak membuat kau terluka. Walau saya. Ayo tetenya bisa. Gak bisa kamu lihat. Aduh. Nah, ada apanya di belakang? Bentar, diambilin. Ah, nggak apa-apa. Apa ada apa? Ini, coba. Kau goyang dampingi. Setrema. Apa itu namanya? Apa juga? Gak tau, aku gak ngerti sih. Pokoknya gak suka BTS gitu. Apa sih BTS emang? Aku sih lebih suka hanya sih. Hati surindu berharap kau kembali. Sampai detik ini hanya kau di hati. Sayang kau jauh, kau ingat kasih kabar. Biarlah masa tunggu dengan sabar. Kalau aku baper gimana tuh? Gak tahu sih. Gak tahu. Iya. Ini panas banget ya? Panas banget ya? Iya. Kayaknya kita udah memanas gini. Ini panas banget. Masa sih teh? Iya. Mau aku ini kipasnya? Gak usah. Teteh gak mau tahu gitu nama aku? Iya, boleh. Namanya siapa? Sumpah jahat banget. Dari tadi gak ditanyain. Iya, kenalan dulu ya. Namanya siapa? Oh ya? Gini ya? Namanya siapa? Teteh tadi siapa? Meta. Meta ya? Aku namanya Awa teh. Awa. Berarti teteh kesibukannya selain kerja apa teh? Bantuin mama sih. Bantuin mama. Iya. Kalau kerja kan online ya berarti? Iya. Online. Delif gitu. Teteh, ini teteh nyadar enggak sih? Dari tadi tuh percakapan kita dari awal itu iya. Sebenarnya di record pakai kamera teh. Serius? Iya. Emang nggak nyadar? Enggak, emang gimana taruh kameranya?
itu. Ada nggak sih sih? Ada nggak? Kameranya di ujung-ujung sana, di ujung sana tuh ada mas-mas yang duduk, yang santai. Itu tuh. Oh, dari tadi di situ kameranya. Iya, itu mas-mas yang lagi duduk itu pura-pura itu aja. Say hi dong. Halo. Ini aku mau minta izin boleh enggak di-upload di channel YouTube aku, Teh? Iya, boleh. Nama channelnya Sahabat Awak. Iya. Jangan lupa subscribe ya, Tetehnya. Iya, boleh. Nama IG-nya boleh dicantumin di video, Teh? Boleh. Apa, Teh? Nama IG-nya? Namanya Reska Merta. Sumpah. Makasih banyak loh, Teh. Maaf aku udah ganggu Tetehnya tadi. Enggak apa-apa. Enggak kan lagi nyantai. Menghibur juga. Menghibur juga ya, Teh, daripada Tetehnya sendirian aja gitu kan. Makasih banyak, Teh. Iya. Assalamualaikum, Teteh. Waalaikumsalam.